Hai, Assalamualaikum semua. Okey, tajuk yang ingin saya kongsikan pada hari ini iaitu berkenaan dengan fenomena El Nino. Apakah itu fenomena El Nino? Perkataan El Nino berasal daripada perkataan bahasa Sepanyol yang membawa maksud anak lelaki. Dan perkataan ini diguna pakai pertama kali oleh nelayan di Peru pada tahun 1800. Okey, secara ringkasnya, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan air laut yang biasanya berlaku dalam tempoh 6 hingga 18 bulan setiap 2 hingga 7 tahun di timur lautan Pasifik berhampiran Peru. Namun, fenomena itu menyebabkan rangkaian perubahan iklim di seluruh dunia. Kejadian semula jadi itu berlaku apabila angin yang biasa bertiup dari kawasan lautan Pasifik di benua Amerika Selatan menuju ke kawasan Australia dan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Filipina. Keadaan itu menyebabkan berlaku cuaca panas dan kemarau serta kadar hujan yang sedikit di negara-negara berkenaan. Pada masa yang sama, kawasan timur lautan Pasifik yang merangkumi negara-negara Amerika Selatan seperti Peru, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador dan Brazil akan menerima angin kencang yang melibatkan hujan lebat, ribut petir serta banjir besar. Merujuk artikel Sinar Harian pada 11 Mac 2024 yang bertajuk Super El Nino 2024 diramal lebih teruk. Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO berkatakan bahawa perubahan iklim terbaru yang akan terjadi dalam tahun 2024 akan menolak suhu global ke wilayah yang belum dipetakan dan tidak mengejutkan ia bakal menjadi tahun paling panas sejak 1850. Seorang profesor di Jabatan Bumi dan Sains di University Gothenburg, Sweden, Dillian Chen, meramalkan Teluk Bengal dan Filipina mengalami pemanasan paling terik ketika dilanda El Nino pada tahun ini. Katanya, Filipina bakal berdepan dengan kemarau berterusan dalam beberapa bulan akan datang. Pada masa yang sama, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, turut meramalkan cuaca panas dijangka meningkat pada penghujung tahun dan awal tahun depan dan berkeberangkalian mencapai 90%. Dalam laporannya, agensi itu berkata, status tahap berkenaan dikeluarkan bagi mana-mana kawasan bersuhu maksimum harian 35 hingga 30 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Okey, seterusnya kita bincangkan pula apakah kesan fenomena El Nino ini kepada negara kita. Okay, yang pertama ialah kesan kepada kesihatan. Keadaan cuaca yang lebih panas ketika El Nino menyebabkan vektor nyamuk dapat hidup dan matang dengan lebih cepat serta memendekkan tempoh penggeraman virus. Selain denggi, penyakit lain seperti tahun, utut dan malaria boleh merebak disebabkan peningkatan suhu. Okey, yang kedua, pencemaran udara. Jerebu yang berlaku pada 1997 hingga 1998 di negara ini turut dianggap terburuk dalam sejarah negara sehingga menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubungi asap. Bacaan indeks pencemaran udara, IPU, di sesetengah kawasan turut mencapai paras sangat berbahaya sehingga Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa mengisytiharkan darurat. Okey, yang ketiga ialah krisis bekalan air. Pada musim kering menyebabkan penyusutan air ketara di kawasan ketadahan air seperti empangan, tasik dan kolam disebabkan kadar sejatan yang tinggi dan tiada hujan. Pengalaman ketika El Nino melanda pada tahun 1997 hingga 1998 cukup memeritkan terutama bagi penduduk di Lembah Kelang apabila kira-kira 1.8 juta orang terpaksa berdepan dengan catuan air selama 6 bulan. Okey, persoalan yang terakhir, apakah persediaan atau langkah-langkah untuk menghadapi fenomena El Nino ini? Okey, yang pertama, kita boleh memakai pakaian yang diperbuat daripada fabrik yang ringan, longgar, sejuk, berwarna terang dan berupaya meresap hawa dan peluh. Disebabkan cuaca yang terlalu panas, seperti yang dinyatakan dalam berita harian online, cuaca panas KPM benarkan pakai pakaian sukan kepada para pelajar. Hal ini adalah untuk memberi keselesaan kepada para pelajar untuk menjaga kesihatan para pelajar dan para guru.